Tasya, dia berangkat kuliah dulu ya. Iya, hati-hati ya, Dek. Nanti rumah jangan lupa diberesin ya, Kak. Itu udah berantakan banget. Awas aja kalau Nona pulang belum diberesin. Iya, Pawel. Oh, daripada bersih-bersih, mending saya tidur. Tidur, stop me. Benar atas nama Mas Rasyid? Benar. Ini udah paket, Mas. Loh, perasaan saya nggak mesen apa-apa, Mbak. Saya cuma mengantarkan, jadi tidak tahu jelasnya ya. Ini silakan tanda tangan gue ini. Waduh. Ini cepat, Mas. Saya ada kerjaan lain. Iya. Yeah. Terima kasih. Yeah. Sejak kapan saya mesen kayak gini ya? Aduh, mana paketnya besar banget lagi. Apa ini? Apa ini, gila? Ya kali saya mesen manusia, di penjara aku ini. Apa ini tombolnya ya? Selamat siang tuan. Saya adalah robot pembantu dari seri K-I-L-L. Dan saya siap membantu pekerjaan rumah Anda. Wow. Coba bersihkan rumah, buat kopi, sama bersihkan kamar ya. Siap, laksanakan tuan. Pak, apakah benar nih? Sudah siap? Ya.
Kerja bagus. Coba kerjakan yang lainnya. Eh, Mi, Fri, saya punya robot baru loh. Robot apa? Robot apa? Robot pembantu. Masa sih? Kamu dapat dari mana? Gak tahu. Tadi dikirimin paket besar banget. Saya buka itu isinya robot. Emang kamu pesan paket? Enggak. Masa tiba-tiba datang sendiri? Saya juga kurang tahu itu. Emang lu punya uang buat beli robot? Kan robot di Indonesia nggak ada. Juga sih, saya juga heran. Tapi itu buatan kopinya itu lah. Coba lu buktiin robotnya ada nggak? Ada di rumah. Nanti ke rumah aja. Soalnya aku nggak percaya sih kalau ada robot kayak gitu. Tapi aku percaya sih. Ya besok datang ke rumah ya. Siap. Oke. Apa sih lu kok udah malam juga? Karena capek-capek pulang kuliah malah kakak ngagetin. Tega kak. Ya gak apa-apa sekali-kali. Tadi Nana suruh bersih-bersih udah dibersihin belum? Nana tebak pasti belum lah. Tisok iya, lihat no. Udah bersih semua. Mana? Coba lihat ini. Udah bersih dong. Tumben. Iya dong. Nah, gini dong. Kalau Nana suruh bersih-bersih, ya Kakak bersih-bersih. Kan buat kebaikan kita juga. Iya. Kita? Kakak? Kok? Itu robot pembantu. Dia itu bantu pekerjaan rumah makin gampang. Iya sih, bagus. Tapi kok dia tetap Nana kayak tetepan gitu sih ya sama ah enggak, kamu paling takutan dia itu cuma robot ah ada masalah enggak itu cuma robot, tenang, aman. Yaudah deh. Besok bersih-bersih ya robotku. Lu yang terbaik pokoknya. Kan di pekuliahnya Ade itu ada ngadain kegiatan selama 3 hari kan. Yeah. Nah, Ade harus wajib di sana karena Ade itu mabe. Jadi Kakak jaga diri baik-baik ya selama Ade di sana. Siap, beres. Sama itu Kak, Ade khawatir sama Kakak. Pokoknya Kakak harus merhatiin robot yang itu yang kemarin. Serius Kak? Gimana? Kakak harus itu merhatiin robot yang datang kemarin. Ada khawatir. Siap, lagian itu cuma robot kok. Tenang aja. Intinya Kakak harus di rumah hati-hati, gak boleh lengah sama sekali. Iya. Mari ya Kak. Ya, hati-hati. Iya.
suara apa itu?